Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami jami'al habaib jami'al ulama jami'al mashayikh jami'al asatidha نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس كسرافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا الداعي إلى الله كي هجي أنور إسكندر دري كدري كمودين الداعي إلى الله الحبيب عدروس بن محمد العدروس دري سرابيا والداعي إلى الله العالم الحبيب محضر Al-Hamid dari Tanggul Jemer dan segenap para habaib, para ulama, para masyayikh yang lainnya yang tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid Ta'alim Riyadhul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini puncak dari safari maulid 40 malam semalang raya. Alhamdulillah kita akan menuntaskan hadis ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Al-Hadithul Thani Wal-Arba'un عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث ke-42 حديث yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah mungkin perlu kita tahadduts bin ni'mah, kita perlu sampaikan kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para kiai, kepada tamu-tamu kita yang pada malam ini luar biasa memenuhi majlis kita, bahwa selama safari 40 malam setiap malam kita mengkaji bersama, kita mempelajari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah setiap malam satu hadis, atau di beberapa malam kita membaca dua hadis apabila hadis tersebut pendek-pendek. Nah, pada malam ini puncak safari 40 malam kita baca bersama hadis yang terakhir. Hadis ke-42 an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Beliau berkata, "Saya telah mendengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Galallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata." Artinya hadis ke-42 ini hadis qudsi. Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam,
Subhanahu wa taala. Wa rajautani, dan engkau benar-benar mengharap dariku. Sallallahu alaihi Muhammad. Berdoa itu benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengangkat tangan, bukan sekedar lisan berdoa, tapi hatinya tidak benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma da'awtani wa raja'utani. Apabila engkau benar-benar berdoa memohon kepadaku dan benar-benar mengharap dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak, niscaya aku benar-benar mengampuni dirimu. Ala ma kana minka, aku benar-benar mengampunimu walaupun keadaanmu yang demikian kotor, demikian buruk, demikian penuh dosa, lembaran-lembaran hidupmu yang telah lalu tidak baik, memalukan, jelek, buruk, wala ubali, aku ampuni seluruhnya, wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah tidak peduli background kita. Allah tidak peduli masa lalu kita. Tapi Allah tetap ampuni diri kita. Ya Ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, wahai anak keturunan Adam, andai kata dosa-dosamu memenuhi langit sampai ujung, memenuhi dunia sampai ujung langit, thummastaghfartani, kemudian engkau meminta maghfirah kepadaku, engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku benar-benar ampuni dan aku tidak peduli. Tidak peduli dengan dosa yang begitu banyak menumpuk sampai ke langit. Ya Ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andai kata engkau menghadap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesalahan yang memenuhi seluruh permukaan bumi, seluruh bumi, bumi dan seisinya adalah kesalahan kita. Thumma laqaitani lam tusyrik bi syai'an, dan engkau menghadapku dengan tidak menyekutuku, menyekutukanku sama sekali, tidak syirik kepadaku. Lam tusyrik bi syai'an. Sallallahu alaihi Muhammad. Syirik ada dua, perhatikan. Ada syirik zahir dan ada syirik batin. Ada syirik yang terang-terangan, anda tidak menyembah kepada Allah, anda tidak meminta kepada Allah, anda minta kepada gunung, anda minta kepada pohon beringin, anda minta kepada kuburan, minta kepada selain Allah, syirik yang jelas-jelas. Tapi juga ada syirik khafi, syirik yang batin, syirik yang tidak kelihatan, yaitu riya. Apa? Riya, pamer kepada manusia, minta pujian dari manusia. Maaf, contoh doang. Kalau tidak duduk di depan, tidak mau. Kalau tidak duduk di depan, ngambul, ngambek, marah. Nanti duduk di majlis karena Allah, apa karena biar dilihat orang? Riya, syirik khafi. Kalau tidak disuruh baca maulid, ngambek, gerundel. Kalau yang baca teman-teman dari vokal, gak terima. Baca karena Allah, karena Rasulullah, apa karena orang? Apa pengen pamer di syuting? Syirik khafi, gak kelihatan. Lu gak salah, memang setannya pinter,
Gak salah manusianya, setannya pinter, bisa mencari celah bagaimana masuk untuk menghancurkan amal seseorang biar 40 malamnya sia-sia. Kan sukses kalau sampai setannya bisa masuk tadi. Sudah capek-capek malam pertama sampai 40 malam gara-gara tidak duduk di depan, gara-gara tidak baca, lantas ngambek. Eman-eman, jangan gara-gara cuman baca doang setan tepuk tangan 40 malam sia-sia di malam yang terakhir. Hati-hati, setan ini luar biasa dan kita semua dalam proses tanpa terkecuali. Kita semua dalam proses, setan tidak akan berhenti. Siapapun Anda, seilmu apapun Anda, sehebat apapun Anda, setan tetap mencari celah untuk masuk. Semakin tinggi kedudukan Anda, setannya juga yang dikirim, setan yang hebat-hebat, setan yang alim, setan yang kuat, setan yang berpangkat, disesuaikan. Jangan khawatir, setannya tetap nyerang, gak bakal berhenti. Sallallahu ala Muhammad. Lam tusyrik bi syai'an, engkau tidak syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku ganti dosamu yang segede bumi itu, aku ganti dengan maghfirah yang sebesar bumi. Sallallahu ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintunya demikian lebar. Di antara kita tidak ada yang suci, tanpa dosa, tanpa khilaf. Tidak ada siapapun itu punya dosa, punya khilaf, punya salah, entah besar, entah kecil, pasti semua punya. Jangan sibuk dengan yang lain, sibuk dengan diri sendiri saja. Ayo, gak usah sibuk sama orang lain, sibuk dengan kesalahan sendiri. Allah mumpung, Allah buka pintunya lebar-lebar. Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun kekhilafan kita, sehebat apapun maksiat yang pernah kita lakukan, sedalam apapun jurang kenistaan yang pernah kita jatuh, jangan kecil hati. Allah sudah berjanji, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, aku benar-benar ampuni dirimu dan tidak peduli betapa kelamnya lembaran-lembaran hidupmu yang lalu. Wa la ubali, dan aku tidak peduli dengan kelamnya hal tersebut. Walaupun sampai ke langit dosa kita menumpuk-numpuk, Allah pasti ampuni. Wala ubali, Allah tidak peduli begitu banyak dosanya. Tapi ingat, ketika Anda bertaubat, Anda ingin kembali ke jalan yang lurus, demi Allah, demi Allah, setan akan menjegal kaki Anda. Pasti ada yang tidak suka Anda mau tobat, akan berbuat berbagai mana caranya agar Anda terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Maaf, seumpama tobat sudah, saya enggak mau minum khamr, tidak mau mabuk-mabukan, katakanlah seperti itu. Apakah Anda bertobat lantas lempeng-lempeng saja? Oh, pasti ada nanti temannya kek yang ngajak, oh sok suci lo, enggak mau mabok, enggak tahu Anda minum dikasih narkoba. Sudah mau tobat tapi dikasih narkoba. Kenapa? Anda bertobat pun setan gak rela, akan berusaha menarik diri Anda terjerumus ke lubang yang sama. Teguhkan diri Anda, kuatkan hati Anda, taubat kepada Allah lebih utama. Apapun yang terjadi, jangan peduli sama pandangan orang, jangan peduli dengan karir yang terancam. Dahulukan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah mengampuni, dan Allah sendiri yang akan menyelamatkan kita dan memberi kita solusi.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir ini insyaallah menjadi pengingat kita semua agar menjadi hamba yang benar-benar berdoa dan meminta mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.